Kadal ini adalah biawak tanpa telinga, atau bisa juga dikenal dengan nama ilmiah Latanotus bornensis. Kadal biawak tanpa telinga adalah spesies kadal endemik Indonesia yang hanya terdapat dan hanya bisa ditemukan di Kalimantan. Kadal ini adalah satu-satunya jenis yang masih hidup dari familia Latanotidae dan berkerabat dekat dengan jenis biawak atau Varanidae. Biawak tak bertelinga menyukai cacing tanah dan krustasea kecil sebagai makanannya. Spesimen yang dipelihara di penangkaran diketahui memakan apapun yang diberikan pemiliknya, termasuk udang, cumi-cumi, daging ayam, tikus, bahkan kuning telur dari telur hewan lain. Namun terlepas dari semua itu, hewan ini mempunyai kemampuan bertahan hidup walaupun tidak makan dalam beberapa hari. Biawak ini hanya bisa tumbuh hingga mencapai 40